Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummiyi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamil zatika fi kulli waqtin wa hin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun, apa kabar kalian hari ini? Saya optimis kalian dalam keadaan baik, lahir maupun batin, bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian kasih, orang-orang yang kalian hormati, dan orang-orang yang kalian cintai. Harapan dan doa saya selalu, semoga kita semua senantiasa Allah limpahkan rahmat, hidayah, dan maunah, sehingga kita bisa menjalani hidup sesuai yang dikehendakinya, sehingga kelak ketika kita meninggal dan menghadap ke hadiratnya, kita bisa bertanggung jawab terhadap kesempatan yang diberikan kepada kita. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial yang lain. Harapan saya, kalau ada nilai-nilai positif, kalimat-kalimat yang inspiratif atau informasi yang baik bisa dilihat, didengar, dibaca oleh banyak orang, sehingga manfaatnya menjadi lebih besar. Dan bagi kalian yang sudah subscribe sampai hari ini, sungguh saya sampaikan terima kasih. Harapan saya, vlog sederhana yang mampir di pintu gawe kalian menjadi bahan renungan, bahan bacaan. Syukur bisa menambah wawasan agar kita bisa memberikan arti, memberikan makna terhadap peristiwa-peristiwa yang kita hadapi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Karena pada hakikatnya tidak ada sebuah peristiwa yang sia-sia. Semua kejadian sebenarnya sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita, agar Allah memiliki alasan untuk memberikan derajat martabat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, yang kedua ini tanggal 28 Oktober, hari yang istimewa, hari yang luar biasa, karena para pemuda di masa lampau berhasil membuat satu sumpah, berhasil mengkristalisasi cita-citanya, dan itu tertuang di dalam Sumpah Pemuda. Kalau di Jerman ada satu istilah, satu negara, satu rakyat, satu pemimpin. Kalau di Prancis ada satu kepercayaan, satu hukum, dan satu raja. Kalau di Indonesia,
satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Ini adalah prestasi yang gemilang, prestasi yang memang perlu ditulis dengan tinta emas, karena sumpah ini yang pertama dilakukan pada masa penjajahan. Yang kedua, sumpah ini menginspirasi seluruh bangsa yang berbeda suku, bahasa, adat istiadatnya untuk bersama-sama meraih kemerdekaan, yang dituangkan dalam bentuk satu tekad, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Saat ini sudah merdeka, tentu tantangannya berbeda dengan para pemuda di masa yang lampau, tapi tetap saja bahwa tantangan hari ini pasti ada dan tidak kalah berat dibanding tantangan dan masalah yang dihadapi pemuda masa lampau. Oleh karena itu, Sumpah Pemuda ini juga harus harus dihayati, dipakai untuk motivasi bagaimana pemuda sekarang ini memberikan arti kemudaannya, memberikan kontribusi yang besar terhadap perjalanan bangsa ini, agar di masa-masa yang akan datang juga akan bisa dibaca, dikenang oleh generasi yang akan datang. Para santri, wali santri, dan keluarga bahagia, kita berdoa semoga pemuda-pemuda masa kini dengan semangatnya yang masih berkorbar, dengan intelijensinya yang masih sangat cerdas, dan vitalitasnya yang masih sangat luar biasa, saya pikir akan menjadi kekuatan yang besar, yang signifikan untuk bersama-sama unsur instrumen bangsa yang lain mengantarkan Indonesia ke arah cita-cita yang disepakati kita bersama. Para santri, wali santri, dan keluarga bahagia, seperti biasa pada hari Rabu kita akan membuat vlog tentang para sahabat. Semangatnya adalah untuk memperkenalkan kepada anak-anak kita, kepada para santri dan anak-anak muda, tentang kehidupan para sahabat. Harus diakui, saat ini ada kekurangan teladan atau kekeliruan mengambil teladan, sehingga anak-anak berkembang tidak sesuai yang kita harapkan karena salah atau tidak tepat untuk mengambil teladan. Kita membuat cerita singkat tentang para sahabat. Yang pertama, agar anak-anak muda, para santri, mengingat tentang para sahabat. Dan yang kedua, kita harapkan bisa membuka literatur bacaan untuk membaca sahabat yang kita sampaikan dengan lebih detail, lebih lengkap. Dan yang ketiga, bisa terinspirasi dari apa sikap dan apa yang dilakukan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santri, wali santri, dan keluarga bahagia, ada istilah
seseorang itu siapa gurunya. Kalau gurunya memiliki kualitas yang baik, muridnya pasti akan berkembang sangat baik, bahkan bisa melampaui kehebatan gurunya. Guru itu ada yang sekadar memiliki kualitas kecerdasan yang hanya bisa mengembangkan, memicu perkembangan kecerdasan intelektual santri. Ada guru yang hanya mampu meningkatkan, memprioritaskan, mengajarkan pada perilaku kepada santri, adab-adab tata krama kepada santri. Ada juga guru yang hanya bisa mengajarkan kepada para santri dan muridnya hal-hal yang bersifat fisik saja, olah fisik, olah kanuragan. Ada juga guru yang hanya bisa memberikan perhatian pada aspek rohani dan spiritual santri dan muridnya. Tapi kita harapkan sebenarnya guru ini memiliki kualitas semuanya. Guru sebagai muallim, guru sebagai murabbi, guru sebagai muadib, guru sebagai mudarris, guru sebagai mursyid. Dan sahabat yang satu ini, Abdullah bin Umar, adalah santri, murid yang mendapatkan guru dengan kualitas yang sempurna, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berguru, tepatnya berinteraksi dengan Rasulullah itu sejak sangat muda, sejak usia 13-an tahun. Beliau bersama ayahandanya Umar ibnu Khattab menuju Medan Badar. Sekecil itu sudah mewarisi keberanian orang tuanya untuk ikut menjadi mujahid dalam Medan Badar. Hanya Rasulullah melarangnya karena masih terlalu muda. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia karena Abdullah ibnu Umar ini yang pertama memiliki nasab yang luar biasa, yang kedua memiliki guru yang sempurna, maka Abdullah bin Umar yang masih kecil itu tumbuh lurus, berkembang sempurna, sehingga beliau memiliki sejumlah keistimewaan yang tidak semua orang memilikinya. Abdullah bin Umar memiliki keistimewaan tidak terbilang. Kedalaman ilmunya, tawaduknya, pola hidupnya, kedermawanannya, kewaroannya, ketekunan ibadahnya, konsistensi dalam memegang sunnah, rasanya tidak ada duanya. Iya, Abdullah bin Umar membuka hatinya luas, melihat apa yang dilakukan gurunya dan berusaha untuk secara detail melihat apa yang menjadi kebiasaan gurunya
dan sungguh-sungguh ia ingin menirunya. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, di mana Rasulullah sholat, Abdullah bin Umar juga sholat di tempat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengan berdiri di satu tempat, kali lain Rasulullah berdoa dengan duduk di tempat yang lain. Abdullah bin Umar juga melakukan yang sama ketika ada di tempat itu. Berdoa dengan berdiri, juga berdoa dengan duduk. Bahkan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dan turun dari untanya salat 2 rakaat. Abdullah bin Umar juga melakukan hal yang sama jika beliau pas melakukan perjalanan dan lewat tempat itu. Memang tidak ada yang melebihi Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar dalam hal mengikuti jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, Ibnu Umar juga sangat hati-hati. Suatu ketika Amirul Mukminin Utsman bin Affan datang kepada Abdullah bin Umar untuk menawarkan jabatan qadhi, jabatan yang sangat prestisius dan sangat tinggi. Ia menjawab tidak sanggup. Maka Utsman kemudian bertanya, apakah kamu menentang perintahku? Nah, Abdullah bin Umar menjawab tidak. Tapi yang ku dengar qadhi itu ada 3. Pertama, qadhi yang memutuskan perkara berdasarkan kejahilan. Yang kedua, qadhi yang memutuskan perkara karena nafsu. Keduanya ada di neraka. Dan yang ketiga adalah qadhi yang memutuskan perkara dengan ijtihad dan ijtihadnya benar. Maka kata Ibnu Umar, qadhi seperti ini memiliki nilai yang cukup, tidak berdosa, juga tidak berpahala. Tolong wahai Utsman, bebaskan aku, lepaskan aku dari jabatan itu. Abdullah bin Umar meniru Rasulullah. Rasulullah untuk hal salat malam adalah kewajiban bagi beliau. Maka Rasulullah tidak pernah meninggalkan salat malam. Abdullah ibnu Umar juga demikian. Ia senantiasa salat malam, tak pernah meninggalkannya sampai beliau wafat di usia 85 tahun. Ia senantiasa menghiasi malamnya dengan banyak zikir, salat dan membaca Al-Quran. Seperti ayahnya Umar ibnu Khattab, matanya selalu basah dengan air mata ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang berisi ancaman. Suatu ketika Ubaid bin Umar menuturkan, suatu hari aku membaca ayat ini kepada Ibnu Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Bakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Yaumaydi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumunallaha haditsa. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu. Di hari itu orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya disamaratakan dengan tanah dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian.
Seorang nabi menjadi saksi atas perbuatan tiap-tiap umatnya. Apakah perbuatan itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah atau tidak? Mendengar bacaan itu, Abdullah bin Umar menangis kencang sehingga air matanya membasahi jenggotnya. Kali lain, Abdullah bin Umar duduk-duduk bersama para sahabat dan membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina idaktalu ala nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Ayat yang terakhir itu sering dibaca oleh Abdullah bin Umar dengan mata yang berlinang, tanda beliau sangat takut menghadapi hari-hari yang demikian menakutkan. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, Ibnu Umar atau Abdullah Ibnu Umar mengalami hidup yang lama karena beliau wafat di usia 85 tahun. Usianya sangat panjang. Ya, mengalami masa-masa keemasan Islam di mana pintu-pintu dunia terbuka lebar, harta melimpah ruah, jabatan terbuka bagi beliau, tapi kekuatan jiwa yang sempurna tak membuat goyah. Ia tetap mempertahankan sifat-sifat mulianya. Begitu hebatnya orang-orang yang sezaman dengan Ibnu Umar menceritakan keutamaannya, seperti keutamaan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an. Bahkan banyak yang mensejajarkan dengan Umar bin Khattab. Mereka berkata Umar di zamannya banyak yang sepadan, tapi Abdullah bin Umar di zamannya tidak ada yang semisal. Para santri, para santri dan keluarga bahagia, akan sangat panjang ketika kita bercerita tentang Abdullah bin Umar ini. Kesimpulannya, Abdullah bin Umar belajar mulai muda, usia 13 tahun. Yang kedua, beliau membuka pintu hatinya dan mempercayai gurunya yang diberikan kebebasan untuk mengolah jiwa dan raganya. Dan Ibnu Umar berusaha patuh mendengar dengan sangat detail dan mengamalkan apa yang diberikan oleh gurunya. Dan Ibnu Umar termasuk orang yang mendapatkan karunia luar biasa karena menemukan seorang guru yang punya kualitas sempurna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga cerita ini menginspirasi kita agar kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.